iya tuh di rumah, di mana-mana suka ada hantu, di rumah gue ada hantu, di rumah gue yang dulu ada hantu, tapi gue mah gak pernah takut. Tadi dia masih mata penampakan kuntilanak. Tanya, ya ada dikirimin nama pembantu, dia yang foto pembantu gue tuh yang foto ada kuntilanak, gue mah ketawa-ketawa aja. Terus gara-gara itu katanya mbaknya berani tidur setia sama Rani. Dia memang penakut, memang penakut. Tapi memang bener ada di rumah? Ada, penampakan gitu mah ada aja. Tapi gue sih gak pernah, kalaupun ngelihat, gue mah gak pernah takut. Tapi pernah ngeliat di rumah? Pernah. Wujudnya seperti apa? Ya rambutnya panjang gitu, gini. Gitu. Emang di kamar khusus atau apa gimana? Kan sebetulnya ada kamar khusus di asli yang katanya nggak boleh sembarangan. Kalau tidur suka digangguin gitu. Apa dari sempat itu atau gimana? Di rumah yang baru malah digangguin ya kalau gue. Tapi kalau sebelum-sebelumnya paling cuma dengar suara langkah gitu-gitu aja. Tapi gue mah nggak pernah takut gitu. Kalau ya alhamdulillahnya nggak pernah. Gak pernah ketemu hantu yang kayak di film-film yang nyerang gitu ya. Jadi ya kalau gitu mah ya paling gue gitu doang gitu. Tapi kalau Gigi sendiri gimana? Dia menakut, udah lah gak usah ditanya kok dia. Sama suaminya takut gitu lah.